Oke, guys, kembali lagi di channel gue Riza Sana. Video kali kita bakal ngasih tutor stumble guys ya guys. Jadi kalau kalian ingin cepat nge-push stumble pass ini stumble passnya kan sampai 30 nih kan, kan lama kalau main ngumpuli itu kan, ngumpuli poin-poinnya. Jadi mumpung ada event laser dash ini, kalian bisa klik aja langsung play solo, kalian mainkan di laser dash ini. Hanya bisa di laser dash ya guys, kalau enggak dia lama. Ini cara tercepatnya dapat poin XP stumble pass dengan cepat ya, enggak perlu lama-lama kalian harus main sampai berapa kali itu. Pokoknya begitu main kalian bakal dapat 20 poin XP stumble pass tanpa perlu lama-lama ya guys. Kan cuman tinggal nunggu loading gini aja yang buat lama. Kalau enggak ya cepat guys. Nah, ketika baru main langsung aja kalian nanti dulu ya Raffi, kalian langsung aja lompat ke sini dar, dapat kalian poin XP-nya. Cabut aja langsung. Nah, dapat 20 kan. Cepat guys, mudah. Udah nambah kan 60 tadi 40 kan. Cepat dia, langsung aja gitu-gitu aja kalian sampai penuh lah pokoknya stumble pass kalian sampai level 30. Nggak nyampe satu hari bisa nih full ini. Nggak nyampe pun satu hari kurasa kan. Sampai level 30 full. Oke. Kalian ulang-ulang aja guys. Gitu aja guys. Pokoknya laser dash ulang-ulang. Lompat-lompat ulangi. Lompat gitu-gitu aja. Sampai penuh lah stumble pass. Oke gitu aja guys. Jangan lupa di subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Nah, nambah lagi 20 lumayan. Dan level 4.